Mas Kampung Bali Aibtu Mulyono melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada para pedagang kaki lima di Aula Kelurahan Kampung Bali. Adapun penyuluhan tersebut terkait dengan adanya kebijakan Pemda tentang trotoar yang diperuntukkan pedagang kaki lima harus dirawat dan jaga kebersihannya serta keamanannya. Setiap ada himbauan penertiban, lokasi dagang harus steril dan bersih, serta diingatkan bagi para pembeli makanan untuk tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Terakhir, apabila mendengar atau melihat ada kejahatan atau gangguan Kamtipmas, segera melaporkan pada Babin Kamtipmas Kampung Bali atau pihak kepolisian terdekat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasipam Kelurahan Kampung Bali Bapak Redi, Babinsa Kelurahan Kampung Bali, Kepala Satpol PP Kelurahan Kampung Bali Bapak Irwan. Pada sini Pak Kapol juga sama bahwa sok palingnya siang lah mulai dagang, terus siangnya lagi besok lagi kami sudah juga sama terbuat mungkin ya terbuatnya yang mereka sih jadi 2 hari minta waktu 2 hari supaya ngerti paham ya jangan sampai pagi-pagi masak. Demikian dilaporkan oleh Babin Kaptipmas Kampung Bali Aibtu Mulyono, salam jembatan.